Insiden penembakan yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI di distrik Gome menjadi duka yang mendalam bagi seluruh jajaran TNI. Panglima TNI langsung bertolak ke Timika untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 3 prajurit korban penembakan. Rahman ya. Siap. Rahman Tommy Lawa. Siap. Ini Rizal. Rizal Maulana ini. Yang Bandung ya. Siap. Ini adalah Tupal Halomon Barasa, Jambi ini. Terkait beberapa insiden yang terjadi secara berdampingan di wilayah Papua dan Papua Barat, Menko Polhukam kemudian mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh jajaran TNI dan Polri. Kita akan menyikapi atau ingin mendengar langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kita semua terkait dengan beberapa peristiwa. Level terbawah. Panglima TNI terus mendalami kronologis insiden sebagai bahan informasi untuk melakukan langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan agar kejadian serupa dapat diantisipasi lebih baik oleh para prajurit. Izin menjelaskan tentang bagaimana kronologi kontak tembak serta penyerangan pos di Kabupaten Puncak, khususnya di pos Gome, tempatnya kami berada. Pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, pukul 03.45, pos tinjau parameter 10 orang Demak Pati-Pati Sersan 2 Muhammad Rizal melaksanakan pergantian pos tinjau. Kemudian kami ulangi, pukul 03.35 waktu Indonesia Timur, tim yang akan menggantikan pos tinjau tersebut, Demak Pati-Pati Sersan 2 Muhammad Rizal, mendapat tembakan dari kelompok KSTP. Pukul 07.55, pos Koramil Gome
kembali melaporkan bahwa telah diserang oleh kelompok KSTP dengan kekuatan 22 orang. Pada saat kontak yang pertama atau tempat penghadangan yang pertama, itu kira-kira masih belum setengah perjalanan dari pos menuju ke titik sasaran, yaitu Bukit Bendera 2. Apakah betul? Siap, betul Bapak. Oke, pertanyaan kedua ya. Yang sekitar jam 7-an itu, hampir jam 8. Itu yang mengenai almarhum Praka Rahman, itu dari arah mana? Apakah dari arah Bukit Bendera 1 atau dari Bukit Bendera 2 atau arah yang berbeda lagi? Siap, dari Bukit Bendera 1 Bapak. Oh, taunya dari mana? Letkol Ade, gimana suara saya, apakah bisa didengar? Sudah bergabung lagi nih, Letkol Ade. Izin Bapak, ada tembakan. Oke. Bapak, ada tembakan. Dari arah mana? Tinggi Lobak bukan? Izin Mas Cik, kami cari informasi Bapak. Oke, ya udah. Yang penting tetap saja yang lain kasih perintah dulu. Letkol Ade kasih perintah ke anggota untuk tetap pada perlindungannya. Siap, ya Bapak. Siap. Oke, ya udah. Saya akan berikan instruksi saja untuk Letkol Ade, mikrofonnya bisa di mute. Siap. Jenderal TNI Andika Perkasa kembali memberikan pengarahan tentang tugas-tugas baru para Satgas yang bertugas di Papua dan Papua Barat, yaitu tugas pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Untuk semuanya, jadi saya ingin pesan saya kepada para Panglima Kodam, kemudian para Danrem itu diteruskan sampai dengan yang terbawah. Intinya dengan tugas kita yang baru, semua pos ini semuanya adalah tugas-tugas Kodim, tugas Koramil. Kita bergaul dengan masyarakat. Nah, kalau untuk insiden yang terjadi di Ilaga atau Pos Gume, itu sudah muncul beberapa nama. Nah, mereka-mereka lah yang kemudian harus menjadi sasaran utama dalam hal kita memberikan bantuan dan berkomunikasi dengan mereka. Dengan begitu,